Hai, assalamualaikum guys dan selamat petang. Okay guys, hari ni mama ni buat hal lah guys. Tiba-tiba je ajak papa ambil kamera ni. Hey, buat hal tak betul. Ajak pergi kamera. Oh, macam dengan mama yang ajak pergi kamera ni. Perempuan tepi ada tiba nak makan steamboat dekat kamera ni pula. Dah lah pukul 6, anak bersepah-sepah. Tapi tak apa. Anak ya. Jom kita on the way. Guys, sekarang ni kita baru gerak daripada rumah. Kita nak pergi ambil anak dekat rumah Abang Gaban. Dia tengah main dengan anak buah Gaban lah. So kita nak ambil anak. Dia pun, diorang pun tak tahu nak pergi kamera ni. Tadi kita prepare sikit, tiba-tiba mama ajak pergi kamera. Kita pun packing barang jalan. Terus jalan. Malam ni kita tidur kamera. Satu malam ke dua malam? Dua. Tak, dua malam je. Okay, malam ni kita tidur kamera. Dengan malam besok kita tidur kamera. InsyaAllah hari Kamis kot kita balik. Asal boleh je. Dekat. Cam, baca doa. Cam, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cam. Subhanallah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ha, macam mana kau berpikir? Suci Allah yang memudahkan perjalanan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Amin. Yuk. Suction untuk GoPro pun tinggal nak letak kat cermin. Ha, ha, apa? Apa? Tadi kaya itu dah cakap kepada akan kembali. Tak baik. Doa kena sungguh-sungguh. Amin. Dah GoPro aku tak ada. Tak ada letak kat cermin. Kita akan kembali kepadamu. Semoga enjoy lah mamanya. Kita ikutkan je lah. Dia ajak orang lain tak layak. Dia ajak lelaki dia tak apalah. Maju. Let's go guys. Kita ambil Yasmin dengan Mel. Lepas tu terus gerak masuk highway. Alah, minyak pula tak ada. Nak kena pergi peruntung buat si minyak. Let's go, let's go, let's go. Sekarang ni sekarang ni kita nak ambil Yasmin dengan Mel . Dia tengah main playground pula. Ni semua tak tahu lah kita nak pergi Cameron. Mak tak tahu, bapak tak tahu, anak tak tahu. Tiba-tiba je mama yang ajak. Nak kena kutip anak pula. Kutip-kutip. Tunjuk-tunjuk sini anak tu. Tu anak yang sepah. Jom. Barang-barang mana? Allah, merahnya muka. Masuk! Di sosa, Yap! Di sosa. Barang mana? Yap! Men! Merah-merah muka apa dia? Buatnya main panas ke tu? Daripada pukul berapa kat dia main ni? Mereka tak tahu kan kita nak pergi game run. Kalau dia tahu, dia mesti seronok lah kot game run. Biar lu. Cakap lu kita pergi sosa isi minyak. Jom. Macam belakang sikit. Buka pun macam belakang sikit. Tepi-tepi. Hai. Bina, apa sang kau macam kakak Azra lah. Nanti. Macam kakak Azra lah. Lama tak tengok kau Bina. Macam tu kau. Kau tinggal. Kenapa Man tinggal dengan Man kat lantai? Rumah. Jom kita hantar kakak Bina dulu. Kawannya si Jem dengan Mel dengan Yasmin ni. Lepas tu kita pergi gerak pergi isi minyak. Isi minyak je. Isi minyak je lah. Alah. Isi minyak je. Papa nak isi minyak nak bawa anak-anak. Kau anak-anak nak beli jajan ke apa ke? Tengok stesen minyak. Janji tau mak. Janji apa? Alah, selupi lah. Tak payah lah. Tak ada jual selupi kat situ. Tak ada jual selupi? Ya. Beli straw je. Straw pi. Beli selup. Dah, pergi ambil barang-barang. Barang-barang. Sekejap nanti jatuh.
kakak bina, jagakan anak cikaban. Main tak nak ambil apa-apa? Tak, kita bawa barang. Tapi kau buat apa korang main taman sampai merah muka? Anak. Dah sembahyang asar belum? Kakak cakap bayang. Itulah. Kan bapa cakap tadi 4.27 sembahyang asar. Kakak tak ajak. Mel tak cakap. Mel tak cakap dengan kakak 4.27 sembahyang asar. Dah, kakak dah sulit tapi kakak tak ajak. Jadi minta nampak sebab memang tu tengok. Ada je alasannya. Kakaknya pun sembahyang sorang-sorang. Kau kau mana? Charger mana? Memang. Ya. Kakak tadi sembahyang asar tak? Sembahyang? Tak ajak Mel. Tak, kakak dah ajak dah. Betul tu. Mel cakap apa? Dia kata kejap. Ada je alasan Mel. Panjang. Mana slipernya? Kami tak bawa ke? Kau tak tengok tu mama dah letak tu. Jawab ni. Okay guys, let's go guys. Kita gerak terus. Siam Minah. Bawa dia lah. Mana ada tu? Allah tunjuk. Kita dah pergi kat kos meja. Ha? Ini sebenarnya. Ni Cameron. Dia pergi Cameron. Macam lah ni kata pergi Cameron. Nak pergi... Nak pergi si minyak lah. Isi minyak, makan, balik. Balik gimana? DIY? Ha, best. Ah, ambil duit apa? Guys, jadi saya cepat pulang. Cepat ni. Oh. Guys, sekarang ni kita berada di Petrol Pump Shell Bukit Beruntung. The latest one. The latest one baru. Pump baru Shell. Isi minyak dulu. Hey guys, kita isi minyak kasih penuh dulu guys. Kita kasih penuh dulu. Hari ni saja kita bawa kereta kecil ni. Sebab biasa kapan pergi Cameron pergi dengan mak dan bapak mertua yang kena bawa kereta Alphard. So kali ni kita pergi dengan keluarga kita saja. Maksudnya Gaban, isteri Gaban dengan anak-anak. So kita bawa kereta kecil lah, senang. Lagipun kalau Cameron tu, tahulah dekat Bo tu kan, jalan dia agak teruk sikit. So tak sesuai bawa kereta Alphard. So kita bawa kereta Viva ni boleh racing sikit. Lompat-lompat ke apa, kita langgar je. Bapak kita isi minyak dulu kan. Besar ke kecil ke kereta, minyak kena kasih penuh. Kalau tak, tak sampai. Oh, tayar pancit kan? Depan dulu. Guys, isi minyak, isi tayar. Kita hangin. Pump hangin dulu. Baru teruskan perjalanan kita. Tu ada drive thru aje. Okay guys. Kita setting 30 PSI kan eh? Gila tayar berangin. Saya tengok berapa sebelum ni? Belum pam berapa? Oh. 18 guys. 18 tu. 18 je. Sepatutnya tayar kereta ni 30 PSI kurang-kurang. Okey, ngam. Ngam 30. Barulah sedap. Angin kurang. So kita tengok sebelah sana pula. Oh, ini ram. Oh, sini terlebih, terlebih. Sini terlebih. Lebih satu. Hai. 30. Ram. Ayah basini ram. Basana teruk. Dia punya pancit dia. Belakang okey kot. Okey, alhamdulillah. Selesai. Let's go guys. Let's go. Let's go. Let's go guys. Macam tu. Tu tak seru. Tidak. Ya, lupa orang tu apa-apa tu pergi reverse. Macam tu. Tanya dulu. Okay, let's go guys. Let's go, let's go. Guys, setelah kita mengisi minyak kepenuhan dengan pam tayar kepancitan, sekarang kita dah masuk highway. Kita nak menuju ke utara. Utara. Nak pergi makan roti batam sat.
radiator ke kan. Sebab kereta ni jarang keluar jauh dah. Semenjak ada kereta besar tu, kereta kecil ni asyik bersih-bersih kampung je. Ha, langsung tak pernah nak check kereta ni. Jalan jauh ni tadi aircon dia tak ada. Tapi dia punya temperature buat masa ni okey lagi. Tak ada melambangkan yang masalah radiator kan. Tapi tak apa, kita check dulu. Jom. Kenceng tak? Susah aku nak kenceng tak? Harap-harap ada masalah. Spoil gila kalau ada masalah. Alhamdulillah kipas aircon semua okey. Kipas aircon. Kipas radiator cantik. Saya rasa tak ada masalah lain. Cuma mungkin lah sistem aircon dia rosak ke, ataupun gas dia tiba-tiba habis ke, tak tahu lah. Tiba-tiba panas pula. Mungkin laju sangat kan. Kabar rembat tadi 1, 2, 1, 3. Kereta ni tak pernah bawa laju dah. Main bersih-bersih kampung, tak nak sekolah, pergi surau, pergi masjid. Sekali kena lanyak masuk highway, asal tak sejuk aircon dia. Alhamdulillah. Kalau slow okey. Mungkin ada masalah lain. Jom tunggu mama ayap di tandas, kita terus gerak di atas. Mok tidur je mok. Macam tak tidur? Men, tak tidur? Apa kakak? Kereta ni tak pernah maintain guys. Koyak-koyak asyik dia apa semua kan. Kau boleh tengok sana. Kereta ni kereta lanyak. Guys, guys. Ah guys, cakap nak cakap guys. Kita nak pergi kamera. Nak pergi kamera, kamera. Mama kasih kakak pergi roti tu tapi nanti. So kereta ni biasalah kita ada anak-anak kan. Habis kereta ni kotor, makan coklat, susu tumpah, pening weh. Kita masuk sarung-sarung koyak. Tak apalah, insyaAllah kita pelan-pelan maintain balik atau kita restore balik kereta ni nanti eh. Yang penting korang kena support video ni bagi ada income sikit nak nak restore Viva ni. Tau, tau. Okay guys, setelah kita buat checking tadi, radiator semua okey, kipas radiator okey, aircon pun semua tak ada masalah, dah sejuk kembali. So rasanya tak boleh laju sangat, kena pelan-pelan sikit. Maklumlah kereta lama kan. Let's go, kita teruskan perjalanan. Ke mana? Ke R&R Tapah makan. Tapi kan ke Cameron. Cameron, 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 Cameron. InsyaAllah. Let's go guys. Habis tu kenapa kita air bawa baju? Let's go guys. Let's go guys. Apa, kenapa kita bawa air bawa baju? Ada ni. Alah guys. Betul lah guys. Kita punya kereta ni ada masalah. Sistem dia punya penyejuk ataupun radiator dia mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah air, air kurang ke tak tahu lah. Tadi dia punya apa, temperature dah keluar kelip-kelip merah kan. Ini di kilometer berapa tak tahu. So tadi kapan check dia punya kipas radiator semua okey. Kemungkinan besar air kurang. Tapi tak apa, kita bagi dia rehat jap. Kita buka dia punya cap radiator ni. Lepas tu baru kita top up air. Sebab kat sini ada sedikit lah spare, air spare. Ha, tapi bukan kebetulan kapan bawa. Benda ni memang dah lama ada dalam bonet ni. Tapi dia punya teknik dia, jangan tengah panas korang buka radiator cap ni eh. Kalau kau buka radiator cap ni, kena muka kau cacat semua hidup guys. Ha. So siapa yang kena overheat, jangan buka radiator cap ketika dia tengah panas. Kena muka cacat semua hidup guys. Ha? Lihat lu. Kita rehat lu. Ada air sikit ni. Kita lepak lah. Ay, kereta dah lama tak keluar pun kadang-kadang. Ada nak bawa kereta kecil. Ha, ambil. InsyaAllah, insyaAllah. Tak apa, ini semua ada hikmah. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita hadapi dengan tenang insyaAllah.
ada orang datang nak tolong kita eh. Tak pula. Tadi ada temperature sikit. Ha. Ha, tapi saya bagi dia sejuk sikit. Nanti saya jalan lah. Air dia. Dia tak buka kan? Ya, baru saja klik-klik saya terus. Apa apa tadi? Ha? Tadi saya penuh tadi ke? Belum, belum. Baru ada klik-klik sikit saja. Ayolah, air semua dah. Ayolah. Kita apa? Ha, saya tunggu sekejap. Ni saya jalan balik lah. Cepat saja. Cepat saja. Ha? Ha. Mungkin air kurang lah. Air dah ada. Air dah ada. Tak cukup. Tapi mau buka takut lah. Buat ni boleh buka lah. Tak boleh buka lah. Buka air. Ada India guys. Datang nak tolong kita guys. Alhamdulillah. Tapi tak tahulah. Tak risau juga. Tapi tak tahu. Jangan kena cas dah. Dia teknik dia tutup pakai kain dan saja mau rekod. Dia belum betul-betul panas kan? Tak, sekarang kita tengok sudah turun. Dia tak ada naik turun. Dia merah. Sekarang sudah turun sekarang. Dia tak ada. Sekarang tengok. Tak, Viva, dia tak ada meter tau. Dia merah saja ataupun tak ada meter. Biru. Sekarang. Buka lah. Slow, slow, slow. Slow, sikit, turun. Ini jaga? Ha? Tak. Off. Kepajang. Itu switch saja. On. High green. Ada pucul ni. Ya ke? Terus. Ha? Terus. Oh, saya takut dia bengkok head lah kan? Nanti dulu lah. Ha? Tak, terus kan? Dia turun sikit je. Terus biru, tengok biru. Dia belum biru lagi. Sekarang dia tak ada biru, tak ada merah. Terus. Ada biru, tak ada merah, tak ada. Sikit-sikit taruh ah. Saya takut hit bengkok. Ada betul pun tu. Oh, sikit saja. Dia kurang sikit saja. Okeylah. Sat. Kabar. Masak mah. Air pun serai kotor lah. Balik satu tukar ni lah. Tukar. Dia punya cap serai teruk lah. Balik tukar lah. Cap berjalan. Berjalan. Okay, thank you. Thank you lah. Okay. Umar Nandri. Plate dia BLH5361. Alhamdulillah jumpa orang macam ni. Banyak. Okay guys, alhamdulillah eh. Ada aneh tu. Seorang bangsa India eh. Bangsa India. Membantu. Dia bantu kita tolong buka radiator cap tu. Ada cara dia tutup pakai kain lah. Tu dah ada bawa air. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Ane tu. BLH63 tak apa nombor plate tadi lah. Dia
cuba membantulah apa yang dia boleh buat. Tapi gayanya tadi macam air dia kurang sikit je. Sebab dia top up tu tiba-tiba penuh je. Rasanya satu botol air mineral kecil tu dah cukup bang. Tapi alhamdulillah, terima kasih kerana Yesudi membantu.